Selalulah kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad, karena sesungguhnya solawat kalian kepada Nabi Muhammad tidak akan pernah ditolak oleh Allah dalam kondisi apapun. Amal ibadah manusia yang lain seperti solat, membaca Al-Quran, haji dan umrah, puasa Ramadan, bainal qabuli wa raddiha, bisa diterima, bisa tidak. Syarat untuk diterimanya sangat susah. Illa salata ala al-habibi Muhammadi, kecuali solawat kepada Nabi Muhammad. Solawat mau diadakan dalam keadaan nangis diterima, tertawa diterima, khusyuk diterima, bercanda diterima. Ini kehebatan solawat.